spot makan sate paling estetik dekat Puncak Alam. Kat mana lagi kalau bukan dekat Sate Lab Eco Grandia Puncak Alam. Dekat sini bukan hanya ada sate je tau, tapi ada banyak lagi menu yang padu-padu. Meh, aku review sate dia dulu. Kita orang ambil sate ayam, sate daging, sate perut. Harga serendah RM1.50 je satu cucuk. Yong Tau Fu dia paling famous juga dekat sini selain pada sate. Boleh ambil banyak mana yang kita nak. Lepas tu akak tu akan masakkan. Nak yang berkuah macam ni atau yang sup pun ada. Sebenarnya aku suka yang kuah pedas tu. Aku suruh makan sampai habis. Yang ni pula Yong Tau Fu Tom Yam. Susah nak jumpa Yong Tau Fu Tom Yam kan? Ha, tapi kat sini ada. Yang ni pula Yong Tau Fu Sup. Sup dia rasa plain sikit, tapi kalau tambah dengan kuah tu baru lebih rasa kick dia. Buruk lantak kan? Yang ni pula sup gear buat kambing. Cok betul dia menyedut macam dia biasa. Biasa maksudnya? Ini je. Kemudian dia ambil sup daging titil. Abang ni memang suka makan benda macam ni. Dia kata kalau makan dengan roti tu barulah boleh kurus. Ha, tengok kan dah kurus, barulah boleh tunjuk good dengan bergaya. Yang ni pula nasi ayam buttermilk. Buttermilk dia okey, tapi ayam dia agak kering sikit lah. Kalau dia dapat masak sekali dengan buttermilk tu lagi sedap. Ada lagi nasi kambing bakar. Akak ni habiskan sorang-sorang je nasi kambing bakar. Dia tak bagi orang lain langsung. Dia kata sedap. So kalau dia dah boleh habiskan sorang, memang sedap lah kan. Dan sekali nasi ayam penyet. Ayam penyet dia sedap. Sambal dia memang kena. Rasa macam makan dekat Indonesia. Ni lagi seorang buruk rata. Kalau air tu ada pelbagai jenis, aku malas nak review semua. Yang aku minum ni lai cikang. Lepas tu ada air pink lava, coklat blend, blue lagoon, calamansi, teh gula melaka, teh terai ais. Banyaklah. Personally aku memang suka sangat tempat ni sebab banyak menu sedap dan sangat selesa. Aku ajak kawan korang datang lepak sini.